Kemarin lagi rapat, tiba-tiba dia, bukan lagi rapat sih, sebelum rapat dia tiba-tiba usus buntu anjing. Luminar diisukan comeback ke MPL season 8 dan menggantikan Wan. Luminar tampaknya akan menggantikan posisi Wan sebagai mid laner EVOS Legends di MPL season 8 karena dikabarkan Wan sedang sakit. MPL Edition 8 menjadi salah satu momen favorit bagi para pendukung EVOS Legends. Melihat salah satu pemain senior mereka ada yang kembali dari masa istirahatnya. Wan muncul dari rumor menjadi kenyataan dan sudah bermain di minggu pertama MPL Edition 8 kemarin. Membantu EVOS Legends mendapatkan satu kemenangan melawan Aura Esports. Kaira harus masuk untuk mencoba untuk meredakan kemenangan untuk EVOS Legends. Informasi ini diberikan langsung oleh Luminar pada live streamingnya yang memberikan kabar bahwa kondisi Wan yang sekarang sedang tidak stabil untuk bermain. Dari kabar yang didapatkan, dikatakan bahwa midlaner EVOS Legends ini sedang terkena penyakit usus buntu yang mengharuskan dirinya untuk dioperasi. Dan masih belum ada kabar lebih lanjut lagi mengenai keadaannya. Udah tahu gua. Wan sakit apa, Wan? Anjing tuan kasihan cowok kemarin lagi. Kemarin lagi rapat, tiba-tiba dia, bukan lagi rapat sih, sebelum rapat dia tiba-tiba usus buntu anjing. Enggak tahu usus buntu atau apa, yang jelas dia harus operasi, doain aja, guys. Biar Wan tetap bisa main ya kan. MPL Edition 8 week kedua akan segera dimulai sebentar lagi. Dan dengan kondisi Wan yang baru saja selesai dioperasi, seharusnya ia tidak bisa langsung bermain dan harus beristirahat. Pemain EVOS Legends ada banyak yang sudah masuk ke dalam roster. Jadi ada beberapa pemain yang pastinya bisa menggantikan posisi Wan. Banyak netizen yang mengharapkan Luminar menggantikan posisinya. Luminar yang beberapa hari lalu sudah dirumorkan akan kembali masuk ke MPL, meskipun dari pihak tim belum meresmikan hal tersebut, tetapi kabar ini sudah tersebar luas. Berasal langsung dari sang player sendiri di live Instagram miliknya, mendengar bahwa ia mengaku akan kembali ke MPL, tetapi tidak secara langsung dan harus mulai lagi dari awal. Sejauh ini netizen belum ada yang mempercayai omongan dari Luminar, melihat tim yang mengikuti MPL ID sekarang ini sudah lock roster. Dan jika memang akan ikut, mungkin Luminar akan kembali di season depan. Dari beberapa live stream selanjutnya di Dimo TV pun, ia mengatakan beberapa bocoran mengenai dirinya yang akan kembali juga, meskipun belum bisa dipastikan. Main di MPL. Kalian percaya gak? Ia mengatakan kalau ia masih bisa bermain untuk tim EVOS Legends karena banyak yang beranggapan bahwa ia akan bermain untuk tim lain seperti GPX. Dari segi role memang tampaknya agak sulit untuk Luminar menggantikan role Wan. Tetapi jika memang betul sang midlaner akan masuk, maka line up akan sama seperti final MPL ID season 7 yang lalu, terlepas adanya Van Strong. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini, dan bye-bye.